Tuan-tuan, perkongsian kita pada pertemuan siang ini, kita akan berbicara tentang memahami hakikat takwa di dalam ibadah puasa. Antara adat dan syariat. Kenapa anda mengatakan memahami hakikat takwa dalam puasa antara adat dan syariat? Sebab umat akhir zaman, takwa ini seolah-olah ada di bulan Ramadan. Dan tuan-tuan boleh lihat aktiviti Ramadan begitu memberangsangkan, luar biasa. Bukan salah, tapi itu bukan ukuran. Tuh, sebenarnya Ramadan ini hanya untuk memacu kekuatan kita untuk digunakan 11 bulan ke depan. Ini syariat. Ana sampai terpikir 24 tahun ana berdakwah ni, kadang-kadang tak tahu macam mana cara nak melekatkan umat Islam di masjid, di surau, dalam ibadah sampai 11 bulan sama macam Ramadan. Ini yang sampai otak hari ini sampai jam, tuan-tuan. Tak tahu macam mana caranya. Sebab kita menang adat. Bukan tak kata Ramadan itu adat, bukan anak kata terawih itu adat, tapi pelaksanaan yang dilakukan kita masih menang pada adat. Kadang-kadang dilawan balik. Ustaz, selama ini macam ni elok aja, tak ada siapa komplain. Ustaz pula komplain, kita pula jadi salah lah. Maknanya di sini, tuan-tuan, macam mana orang kita pegang ibadat di Ramadan, ikut pada adat, lebih menang berbanding syariat. Oleh karena itu di sini, jadi apakah hakikat takwa dalam puasa yang kita kena faham? Mari kita bincang, mudah-mudahan kita jadikanlah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang betul-betul bernilai syariat dalam pandangan Allah, bukan bernilai adat dalam pandangan manusia. Anda just bagi panduan tadi, anda bukan menyalahkan orang rajin, tetapi mari perbetulkan pelaksanaan untuk kita jadi orang yang rajin yang sebenarnya. Tuan-tuan muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, berbicara tentang Ramadan, bermana kita akan berbicara tentang takwa. Karena dalil Al-Quran yang biasa dipakai oleh ustaz-ustaz apabila berceramah dalam Ramadan ni, yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diperintahkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa pernah diperintahkan ke atas umat sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi hamba yang bertakwa. Tuan-tuan, kita ambil dua kerat aja, dua potong ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah ini, la'allakum tattaqun. Coba tuan-tuan perhati betul-betul ayat ini, Allah menggunakan kata la'allakum. La'allakum ini maknanya mudah-mudahan. Yang namanya mudah-mudahan, benda yang belum confirm. Mudah-mudahan ini dalam bahasa kitanya pengharapan. Namanya harapan tuh belum pasti. Namanya harapan kan? Kita berharap pada harapan, itu harapan yang tak boleh diharap. Kenapa? Ada dua jawaban. Mungkin dapat, mungkin tak dapat, mungkin lulus, mungkin tak lulus, mungkin berhasil, mungkin gagal. Itu namanya harapan. Jadi harap-harap. Contohlah kan, mudah-mudahan petang karang jangan turun hujan. Confirm ke petang nanti tak hujan. Harap-harap besok kawan aku jadi datang jumpa. Confirm ke besok kawan jadi datang jumpa. Itu namanya harapan. Jadi kenapa Allah menggunakan kata mudah-mudahan dalam konteks puasa? Bahasa bebas untuk tuan-tuan paham. Allah berjanji orang berpuasa akan diberi takwa. Tetapi Allah tidak pasti adakah tuan-tuan layak tidak mendapat takwa. Maka kita jawab, mudah-mudahan kita dapat takwa. Tuh.
Jadi kalau tuan-tuan rajin dalam Ramadan, belum arti rajin sebenar. Yang sebenarnya rajin, tinggalkan dulu Ramadan. Nih namanya takwa. Kenapa? Mudah-mudahan. Boleh faham tak kalimatnya tuan-tuan? Pahami dulu. Sebelum kita bincang apa standard ISO takwanya Allah nih. Baik. Itu makna mudah-mudahan. Yang kedua, tattaqun. Tattaqun dalam bahasa Arab itu fi'il mudhari'. Bahasa orang putihnya future tense. Bukan present tense, bukan past tense. Tapi future nih nanti. Fi'il mudhari' itu akan. Namanya akan itu bukan sekarang. Artinya apa? Takwa yang dijanjikan Allah tidak diberikan ketika mana tuan-tuan tengah berpuasa. Tetapi takwa yang dijanjikan oleh Allah akan diberikan selepas kita meninggalkan puasa. Maknanya di sini, apabila kita sebut puasa, ingat rumus kata kunci puasa dua kali macam ini, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang bertakwa. Mudah-mudahan maknanya belum pasti. Akan menjadi maknanya nanti. Artinya Allah janji orang berpuasa akan diberi takwa. Dan ingat, innallaha la yukhliful mi'ad. Janji Allah tidak ingkar. Tetapi janji Allah bukan pasti belum kompak orang puasa terus takwa. Tak. Maka kita jawab, mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa bila nanti selepas puasa. Apa dia? Tattaqun, akan menjadi. Tuh rumusnya. Jadi persoalannya yang kedua, Ustaz, macam mana nak tahu yang takwa saya tahun ini, puasa saya tahun ini betul-betul mendapatkan takwanya Allah? Ah, ini soalannya. Tadi kan takwanya nanti. Kita semua sekarang, tuan-tuan yang duduk di sini termasuk yang berceramahnya, kita tengah mencari takwa Allah. Mudah-mudahan dapat bila nanti. Kiasan yang mudah sajalah untuk tuan-tuan memahami kiasan tentang konsep takwa ini. Kalau Ramadan ini madrasah, kalau Ramadan ini kursus, kalau Ramadan ini university, kalau Ramadan ini perniagaan, kalau Ramadan ini ma'had, tidak ada mana-mana sekolah yang bagi sijil ketika belajar. Ada tak mana-mana sekolah? Tuan-tuan tunjuklah. Beri satu contoh, kalau ada, bagi sampel. Ada tak sekolah, ada tak university, ada tak madrasah, ada tak training center yang bagi sijil sebelum habis belajar? Kalau tuan-tuan nak kiaskan konsep takwa itu bagaimana, itu saja kiasannya. Sama tuan-tuan, kita sekarang semua tengah dikursus oleh Allah, semua tengah disekolahkan oleh Allah, semua tengah diuniversitikan oleh Allah. Untuk apa? Untuk mencari sijil yang akan diberikan nanti selepas tamat belajar. Sijilnya orang puasa, madrasah Ramadan namanya. Sijil itu namanya sijil takwa. Maka anda tanya dengan tuan-tuan, ada tak sijil yang diberikan sebelum tamat? Kalau ada university bagi sijil sebelum tamat, itu university mengong namanya tuan-tuan. Itu kompom university tak betul, itu university terbang tuan-tuan. Ah tu. Anak dapat sijil tuan-tuan, dapat sijil dari Universiti Melayu tuan 6 tahun. Nak dapat segulung kertas tu tuan-tuan, segulung kertas macam ni, macam ni. 6 tahun anda belajar tuan-tuan. Itu satu ilmu je tuan-tuan. Tuh. Maknanya di sini, tuan-tuan, semua orang berpuasa bukan dan belum jadi takwa. Tetapi takwa yang tuan-tuan akan nampak nanti setelah tuan-tuan meninggalkan bulan puasa. Dalam Ramadan, Allah tengah mensekolahkan kita, Allah tengah mengkuliahkan kita, Allah tengah mengkursuskan kita untuk mencari sijil yang Allah janjikan akan diberi pada orang yang sekolah dalam madrasah Ramadan. Sijilnya namanya takwa. Dan sijil itu akan diberikan pada tanggal 1 Syawal yang expirednya sampai 29 Syaban. Sijil takwa ada expired, kena renew balik. Macam lesen macam itu kan. Renew bila? Sebulan sekali, setahun sekali. Maknanya tuan-tuan, mari ana nasihat diri sendiri
dan tuan-tuan yang hadir pada siang ini, jangan kita jadikan puasa sebagai bulan adat, tetapi jadikan puasa sebagai bulan syariat. Sebab apa? Ya, ramai orang puasa hanya nak tunaikan adat dalam ibadat, bukan menang syariat dalam ibadat. Akhirnya apa? Akhirnya bermusim. Ini yang belum standar tuh. Bukan salah satu orang marah, Ustaz, Ramadan kan bulan kita berpesta ibadah. Ramadan kan bulan kita rajin ibadah. Anak kata, tuan, itu persepsi itu salah. Apa yang salah, Ustaz? Selama ini tak ada siapa komplain pun, Ustaz aja seorang yang komplain katanya. Anak bukan komplain, tuan. Anak kata, perbetulkan. Ramadan bukan bulan rajin ibadah. Ramadan bukan bulan pesta ibadah. Tetapi Ramadan bulan bermula rajin ibadah. Ramadan bulan bermula pesta ibadah. Bila rajin sebenarnya? 11 bulan. Nih, original. Tuh, boleh faham sampai sini, tuan-tuan? Tak, kalau ada peluang, anda bagi soal jawab nanti. Kalau ada peluang lah. Ini baru mukadimah, belum start lagi, tuan-tuan. Mukadimah dulu. Maknanya di sini, kalau kita nak menjadikan Ramadan orang bertakwa, apa ukuran takwa dalam Ramadan? Ada 5 ukuran. Tolong diingat, catat kalau perlu. Tuan-tuan nanti tengok, lepas Ramadan ada tak benda ni? Kalau ada dan masih ada, apa yang Ramadan tuan-tuan jalani lepas Ramadan tetap sama apa yang setengah tuan-puan jalani, maknanya itulah takwa yang sebenarnya Allah bagi pada tuan-tuan sekalian. Tapi kalau Ramadan semua ada, habis Ramadan bungkus balik, ada something wrong. Itu takwa yang kita cari. Kita belum ikut pada syariat, kita hanya menang pada adat. Ini yang kita tak mau. Tolong tuan-tuan, jangan salahkan anak-anak kata, semua ustaz elok aja, ustaz aja saya komplain katanya. Bukan. Anak ini kan orang syariah, belajar tentang hukum kan, macam itu. Jadi ukuran takwa dalam puasa, ini tajuk kita nih, 5 standard, 5 ukuran takwa di dalam ibadah puasa. Ya. Yang pertama, takwa akidahnya. Artinya apa? Ramadan mengajar kita nih mantap ibadah. Tapi ingat, mantapnya ibadah bukan dalam Ramadan, tetapi selepas Ramadan, itu yang sebenarnya mantap. Kena ingat tuh. Mantapnya ibadah tuan-tuan bukan dalam bulan Ramadan, tetapi lepas Ramadan masih mantap. Nih, namanya mantap. Tuh, betul Quran kata, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Panggilan puasa adalah panggilan akidah. Seolah-olah mengatakan, wahai orang puasa, kalau kamu datang memenuhi panggilan aku, kamu kena datang membawa iman untuk aku. Tanpa iman kamu tidak akan boleh memenuhi panggilan aku. Seolah-olah begitu jawabannya. Hanya dengan iman orang sanggup berpuasa, tanpa iman orang takkan sanggup berpuasa. Bermodal iman orang boleh puasa, tak ada iman orang tak boleh puasa. Kenapa? Karena kekuatan iman itulah sebenarnya panggilan Allah kepada kita orang yang berpuasa. Yang pertama, kalau kita nak memenuhi takwanya Allah, maka standard takwa yang pertama pada akidah. Kita minta pada Allah, tuan-tuan, mudah-mudahan akidah kita jangan dicabar dan jangan tercabar karena sebab Ramadan kita tahun ini. Karena Nabi sudah ingatkan kita, inna likulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mali wal jah. Setiap umat manusia akan datang fitnah, dan fitnah iman umat aku yang paling banyak gagal dalam menangani fitnah ini adalah fitnah harta benda dan kekayaan, dan fitnah pangkat jawatan dan kedudukan. Jangan main itu. Duit punya pasal, kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Tuan-tuan. Pangkat punya pasal, saudara jadi musuh, musuh jadi saudara. Tuan-tuan, nampak tak? Kenapa? Pangkat punya pasal. Ya, tuan-tuan tidak tercabar iman tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak menghadapi apa yang tengah berlaku di zaman sekarang. Tuh. Maka orang yang berpuasa, ukuran takwa yang pertama adalah takwa akidahnya. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini
akan meraih iman dan akidah, kepercayaan dan keyakinan yang mantap setelah tuan-tuan menikah Ramadan, untuk tuan-tuan gunakan 11 bulan yang akan datang. Itu hakikat takwa yang sebenar. Kita tidak tahu sekarang nih, baru nak jadi orang bertakwa. Takwa apanya? Takwa imannya. Nak betul-betul takwa iman, tinggalkan Ramadan, tuan-tuan baru nampak kita kuat atau tak kuat. Satu, bimbang-bimbang saudara kita di luar sana, kerja punya pasal, pangkat punya pasal, tonggang langgang ibadah. Iya. Tuh. Yang pertama, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan iman kita, dan iman kita akan jadi kuat selepas kita meninggalkan Ramadan nanti. Kita baru separuh jalan, tuan-tuan. Nak separuh jalan. Ya, pasal dalam hadis Nabi pun perjalanan Ramadan ini ada 3 grade. Grade pertama, grade kedua, grade ketiga. Grade pertama namanya rahmat. Tuh. Ya, yang grade kedua namanya maghfirah, ketiga namanya itqun minanar. Ada 3 grade. Pasal seleksi tombang satu, tombang satu, tombang satu. Yang kedua, ukuran takwa dalam puasa yang tuan-tuan wajib faham untuk menjadi standard pada kita, dan tuan-tuan boleh cek. Ukuran takwa yang kedua adalah takwa ibadahnya. Kalau sekarang tuan-tuan rajin ibadah, belum makna kita rajin. Tapi kalau lepas Ramadan masih rajin ibadah, itulah namanya rajin. Anda pernah ceramah di satu tempat, anda cakap begini, tuan-tuan, puan-puan, alhamdulillah surau kita malam ini penuh, luar biasa daripada biasa. Tidak salah tuan-tuan rajin beribadah di dalam bulan Ramadan untuk kejar ibadah tarawih, karena memang ada hadis mengatakan man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi sayang, rajinnya ibadah tuan-tuan, puan-puan pada malam Ramadan hanya ada bulan Ramadan. Hanya karena ada bulan Ramadan. Anda bukan menyalahkan tuan-puan rajin bertarawih di malam Ramadan, tapi sayangnya tuan-tuan, puan-puan rajinnya datang sebab ada bulan Ramadan datang pada tuan-tuan. Ada satu hamba Allah diangkat tangan. Ustaz, kenapa Ustaz punya ceramah macam tidak menilai ibadah kami di malam Ramadan? Semua ustaz lain menggalakkan kami beribadah, tapi ustaz punya ceramah macam tidak menggalakkan kami ibadah, katanya. Tuan, Anda tidak mengatakan tidak menggalakkan, tapi sayang, mana apa? Tolong diperbetulkan. Dia tanya, mana yang salah ustaz? Selama ini tak ada pun ustaz-ustaz komplain. Ustaznya seorang yang komplain, kita katanya. Ah sudah, aku pula salah. Tuan, Anda kata begini, tidak salah tuan-tuan rajin ibadah, tapi yang salahnya kenapa rajinnya ibadah karena ada Ramadan. Dia nak jawab juga, ustaz, kenapa saya rajin ibadah tarawih di malam Ramadan? Karena 3 sebab. Oh, dia pun pakai nomor juga. Yang pertama, karena tarawih datangnya setahun sekali. Oh, itu rupanya jawabannya. Yang kedua, karena tarawih dibuatnya dengan berjamaah. Yang ketiga, karena tarawih tiap malam banyak fadilat diberikan Allah pada kita. Anda tanya dia, tuan, tuan belajar ilmu dengan ustaz siapa? Semua ustaz ajo. Ustaz seorang aja yang tak ajo, kita pula. Sudah. Tuan, ustaz tu ajo sudah betul, tuan. Tapi tuan punya pemahaman yang keliru. Mana kelirunya? Tak ada siapa komplain pun. Ustaz je seorang yang komplain. Tetap je. Nampak? Anda hanya bagi jawaban dengan tuan-tuan. Inilah masyarakat kita memahami Islam hanya pada adat. Kalah syariat, tuan-tuan. Anda tidak menyalahkan. Tapi macam mana dia pegang adat? Sampai kematilah tu dia pegang. Sampai orang sebelah, dah lah ustaz, tak payah layan ustaz, terus dia ustaz, tak apa-apa, nak layan juga. Dia jawab, aku jawab. Dia lawan, aku lawan. Apa? Lawan, tetap lawan. Tuan, bagi anda jawab, tuan-tuan. Tuan jangan jawab ya. Tuan kata, kenapa tuan rajin bertarawih tiap malam Ramadan? Karena 3 sebab. Betul itu salah, tapi itu salah pada syariat. Mana salahnya? Oke, tuan, rajin macam mana pun tarawih tuan, itu benda sunnah. Sunnah tetap sunnah, dulu, kini dan selamanya ya sunnah. Tolong simpan di belakang. Malas macam pun tuan, namanya 5 waktu adalah wajib. Wajib tetap wajib, tolong utamakan di hadapan. Kalau tuan tarawih boleh datang, kenapa yang 5 waktu tak boleh datang? Anak 6 tahun mengajari surat, anda tak pernah tengok muka tuan kerana Ramadan saja. Tuan pergi ke mana selama ini? Ada planet lain ke tuan datang ke bumi Ramadan saja? Itu menghina namanya Ustaz. Dia lagi mana? Anda bukan menghina, kenapa tuan boleh rajin bertarawih tapi tidak rajin
bersolat lima waktu. Tuhan boleh datang ke surau bulan Ramadan. Kenapa bulan lain tak boleh datang? Ini namanya adat, bukan salat terawih. Anda tidak menyalahkan terawih. Pelaksanaan mesti kena ikut pada hukum. Tuh namanya jawaban. Lawan tetap lawan. Satu. So dia kata, sebab terawih datang setahun sekali. Ibadah bukan karena bulan, ibadah karena Allah. Kun rabbanian wala takun ramdanian. Ibadahlah kamu karena Allah, jangan kamu ibadah karena ada bulan Ramadan. In abadta rabban inna rabbila syahrulakum. Kalau ibadah kamu karena Allah, Allah tidak pernah membeza-bezakan bulan. In abadta ramdanian inna ramadana ja'akum syahrun. Kalau ibadah kamu karena Ramadan, Ramadan datang hanya sebulan. Maksudnya kamu rajin hanya sebulan. Tuh dalilnya Tuhan. Bukan ada cakap melalut, bukan ada cakap melulut, tak ada nas. Tapi sebab Tuhan nak pertahankan adat, anda tidak pernah ikut Tuhan. Itu adat, sudahlah. Apa yang Tuhan buat, adat sesuai. Tapi syarat belum sesuai. Satu. Yang kedua, sebab terawih dibuat berjamaah. Siapa kata, kalau Tuhan ikut pada Nabi, Nabi berjamaah hanya 3 malam saja itu. Untuk menggambarkan dan menunjukkan benda ini tidak wajib. Dan Nabi buat tak beritahu sahabat. Lepas Isya, Nabi balik. Agar dalam pukul 10, Nabi datang balik. Malam pertama tak ramai ikut, hanya sahabat beberapa orang saja yang ikut. Malam kedua makin ramai, malam ketiga ramai semua, malam keempat berhenti terus. Tunggu punya tunggu, tunggu sampai subuh tak keluar-keluar. Besok pagi apa Nabi kata? Inni la akhsyakum ayyuftaradu alaikum qiyam Ramadan idza qama kullal lailin min layali Ramadan. Malam tadi aku tidak keluar memimpin kamu berkiam di bulan Ramadan karena aku takut jika sekiranya tiap-tiap malam aku buat berjamaah, nanti kamu anggap ia jadi wajib pada kamu pasal kamu buat lagi sendiri-sendiri. Apa yang Nabi takutkan, itulah yang Tuhan rajin. Tapi Tuhan tengok Nabi berjamaah subuh, sudah tak boleh bangun, tenat dah sakit, tapi Nabi masih gagah datang berjamaah solat subuh dengan duduk. Apa maknanya? 3 malam Nabi buat, badannya sehat, jamaah sudah tunggu, 3 malam buat, rumahnya sebelah, sampai hati malam keempat Nabi tak keluar. Apa salah lepas Isya beritahu, oke, malam ini tak keluar, habis cerita. Tak payah sahabat menunggu-menunggu, betul-betul Tuhan. Tapi Tuhan banding, subuh Nabi sudah sakit, dia tak boleh bangun dah. Tapi karena solat lima waktu, Nabi masih gagah untuk memimpin solat dengan duduk. Apa maknanya? Di sini namanya syariat. Tapi Tuhan hanya pertahankan benda adat, itulah yang Tuhan menang. Adat anda tak ikut. Dua. Senyap. Ya, mengantuk Tuhan-Tuhan. Yang ketiga. Dia kata sebab terawih banyak fadilat. Maaf Tuhan, itu hadis ni maudhu Tuhan. Itu bukan hadis. Itu kaul ulama. Tak jadi masalah. Kita nak cari fadilat, memang dalam terawih ada fadilat. Tapi jangan guna dalil yang tak betul. Cari yang lebih betul. Malam terawih ada kelebihan, tapi jangan guna malam pertama dapat ini, malam kedua. Itu bukan hadis, itu maudhu, itu palsu punya hadis. Tapi ustaz-ustaz lain ajar pun, iyalah ustaz ajar fadilat, tapi jangan dijadikan hujah. Yang hujah 5 waktu itu yang jadi hujah. Jadi kesimpulannya apa? Anaknya saya katakan, tuan-tuan, rajin bukan dalam bulan Ramadan, tetapi bermulalah rajin di bulan Ramadan. Pesta ibadah bukan dalam Ramadan, tapi bermulanya pesta ibadah di bulan Ramadan. Inilah syariat yang sebenarnya. Dan terawih, anda katakan dengan dia, terawih Tuhan, terawih yang kita buat ni adalah ikut pada Sayyidina Umar. Umar menukar 3 perkara. Yang pertama, Umar tukar nama. Zaman Nabi namanya Qiyam Ramadan. Umar menukar menjadi Tarawih. Tarawih itu maknanya perlahan-lahan, pelan-pelan, slow-slow, alon-alon, waton kelakon. Ini semua yang laju aja. Itu bukan terawih namanya itu, Tuhan. Siap 7 menit 23 rakaat lagi hebat world. Dapat juara in the world itu, Tuhan. Terawih terlaju di dunia. Kalau ada cawangan ke Malaysia memang ramai pengikut nanti itu, Tuhan. Mungkin suruh ini kena buat cawangan 7 menit 23 rakaat siap. Ah, nanti peminat ramai itu, Tuhan. Iya, itu satu. Yang kedua, Umar tukar waktu. Di zaman Nabi, waktunya agak malam. Lepas Isya, Nabi balik dulu. Dalam pukul 10-11, Nabi datang balik. Tuh, Umar buat awal malam. Lepas Isya, terus sambung.
Dua. So, kalau tuan-tuan terawih ikut Nabi lepas Isya, tuan-tuan balik dulu. Pukul 10 datang balik. Garanti yang datang Pak Imam dengan Tok Bilal. Kenapa? Sunnah Rasul katanya tuan-tuan. Dan yang ketiga, Umar tukar rakaat. Nabi buat 8, Umar buat 20. Tuan-tuan terawih sini berapa rakaat? 8. Namanya terawih. Waktunya awal malam. Rakaatnya ikut Nabi, bingung malaikat tulis pahala tuan-tuan. Nabinya ada, Umarnya ada pun. Malaikat putus kepala bingung. Tapi tak apalah, daripada langsung tak ada. Nih. Takwa, ibadah. Mari, tuan-tuan. Anak-anak saya diri sendiri, jangan kita rajin hanya dalam Ramadan. Jangan tuan-tuan pesta ibadah hanya di luar Ramadan. Tetapi bermulalah rajin dan pesta ibadah bermulanya dalam bulan Ramadan. Untuk tuan-tuan rajin 11 bulan yang keempat. Nih, namanya syariat. Tapi itulah memang payah dah berbuih dah tiap tahun 24 tahun nak berdakwah. Sama aja jawabannya tu. Faham tuan-tuan, faham? Garanti nanti pada Ramadan dah macam tu ustaz, ikut aja lah ustaz. Dah adat yang macam tu. Tuh adatnya. Yang ketiga, takwa akhlak. Takwa akidahnya, takwa ibadahnya, takwa akhlaknya. Laisa siyam anil akli wasyurbi walakin siyam anil lagwi warrafasi. Bukan namanya puasa hanya takat tinggal makan dan tinggal minum, tetapi yang namanya puasa tinggal benda-benda yang lagha dan benda-benda yang rafas. Lagha benda-benda yang tafaedah. Nih benda lagha ni tu. Nih tuan-tuan buka handphone banyak, nanti handphone masuk syurga dulu. Eh, handphone aku sudah masuk syurga dulu. Kenapa? Tuan buka banyak. Rafas benda yang berkait dengan mulut yang tak betul. Mana apa? Puasa ini akhlak. Hadis lain, khamsatun yukhbitu sawma ayyubtilu jazaa'ahu al-kadhib wal-ghibah wal-namimah wal-yaminul maghmus wal-nadhratu bisyahwati. Ada 5 akhlak yang apabila kamu melakukan 5 akhlak ini, meskipun kamu tidak makan, tidak batal pahala puasa kamu. Yang pertama, al-kadhib, bohong. Yang kedua, al-ghibah, mengumpat, mengata, membawang. Yang ketiga, an-namimah, berbalah, bergaduh, bertelaga, memfitnah. Yang keempat, al-yaminul maghmus, berjanji dengan janji-janji palsu, bersumpah dengan sumpah-sumpah palsu. Bahasa orang selangurnya, janji dicapati. Dan yang kelima, an-nazratu bisyahwati, memandang dengan pandangan-pandangan nafsu. Kalau tuan-tuan buat 5 akhlak ini, meskipun tuan-tuan tidak makan, tidak minum, Nabi kata batal kamu punya pahala puasa. Mana apa? Puasa ini akhlak. Hadis yang paling famous lah, Bukhari Muslim, kam min sha'imin laisa lahul jazaa'a min siyami illa al-ju'i wal 'atsy. Ramai orang yang berpuasa tak dapat apa-apa pahala sedikit pun dari puasanya, melainkan hanya dapat apa? Lapar. Dan maknanya apa? Puasa, kita puasa tak makan dari subuh sampai maghrib, kenapa tak dapat apa-apa? Maknanya akhlaknya yang menjejaskan puasa kita. Oleh karena itu tuan-tuan muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, puasa ini akhlak. Takwanya puasa adalah takwa pada akhlaknya. Tiga. Yang keempat, apakah ukuran takwa dalam puasa yang akan tuan-tuan tengok selepas tuan-tuan meninggalkan puasa? Takwa yang keempat adalah takwa ilmunya. Tuan-tuan, Ramadan rajin kita menuntut ilmu. Tazkirah tiap malam datang, terpaksa sebab ada terawih. Buktinya mana? Lepas Ramadan tak datang juga. Ada yang komplain lagi, ustaz, mana ada tazkirah di bulan Ramadan, itu bid'ah punya pasal. Ada orang marah tu. Ini apa ni? Udah lama ni katanya. Tuan, anda kata memanglah kalau tuan cari dalil tazkirah di bulan Ramadan sampai botak kepala tak jumpa tuan. Tuan cari dalil terawih dalam hadis takkan jumpa tuan. Apa cakap dengan dia? Kalau tuan cari mana ada tazkirah di malam Ramadan, ini mengganggu ibadah kekhusyuan tarawih. Allah, anak kata. Nampak tak nampak? Adat kita ni lebih menang. Kita menang hanya nafsu, kita tidak menang pada ilmu. Tuan, kalau tuan
cakap mana ada tazkirah di bulan Ramadan. Tuan, tuan carilah dalil ada tak tarawih di zaman Nabi? Tak ada. Yang ada dengan Nabi adalah qiyam Ramadan, itu tahajud yang dikerjakan awal malam di bulan Ramadan berjamaah. Itu cerita tarawihnya. Di zaman khalifah di Mekah ya, lepas barokat tawaf, pusing dulu tawaf, sambung balik. Kalau di Madinah, lepas barokat berselawat dulu, selawat dulu. Itu namanya tarwih perlahan-lahan, slow-slow. Maka di sini apa buatnya? Buatlah tazkirah dulu, buatlah apa benar sunnah. Itulah sebenarnya. Memang dicari dalil sampai botak pun, tahu tarawih sendiri pun tak ada dalil, yang ada dalil qiyam Ramadan. Tarawih ini Sayyidina Umar, Sayyidina Umar mana pun, bahkan Umar sebut nikmatul bid'ati hadza, senikmat-nikmatnya bid'ah ibadah di bulan Ramadan, ya inilah yang aku buat. Umar sendiri mengatakan ini adalah benda bid'ah. Tapi tidak ada siapa sahabat dan ulama bertentangan dan melawan apa yang Umar kata, mana apa diterima oleh semua. Tuh gambarnya, itu pasal kita beribadah kena pakai ilmu. Contoh lagi dalam bab berbuka puasa. Tuan-tuan, sebenarnya kalau kita ni puasa pakai ilmu, tidak perlu makan banyak-banyak. Allah bagi kita kenyang perut, tuan-tuan. 50% tuan-tuan punya perut kenyang sebelum tuan-tuan berbuka puasa. Tapi kena ada ilmu, hanya 3 langkah saja. Tak percaya, tuan-tuan praktek petang garang. Tuan-tuan tulus sama telefon anak, ustaz, betul ustaz. Kalau tak betul, ada something wrong tu yang tak kena, tuan-tuan. Yang pertama, sunnah. Tuan-tuan duduk menghadap hidangan 2-5 minit sebelum berbuka. Satu. Yang kedua, bagikan perut yang akan tuan-tuan masukkan makan ni, perut kita ni wajib dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas. Tapi banyak orang berpuasa tak ada can perut bagi nafas. Hanya apa? Ramai orang puasa yang sesak nafas. Bahasa Jermannya kemelakaran, tuan-tuan itu. Iya. Tuh, sembahyang mengereng aja. Ruku betul dia seketul ayam jatuh ke tempat sujud, tuan-tuan. Allah. Ini lagu apa kita puasa? Dan yang ketiga, betulkan kita cara mengunyah. Adabnya mengunyah makanan yang lembut 11 sampai 21 kali. Makanan yang keras, yang liat, yang kasar 21 sampai 40 kali kunyahan. Kita makan ayam, makan daging, bukan 21 set, 2 campur 1 aja ustaz. Ini apa? Perut yang 10 jam sehat. Tuan-tuan ingat, perut orang dewasa dalam kajian ilmu kedokteran, tuan-tuan kalau makan sahur pukul 5 tadi pagi, perut kita akan menghadam makanan kita 4 jam ke depan. 6, 7, 8, 9. Maksudnya perut orang Islam akan menghadam makanan yang dimasukkan ke dalam perut kita tadi pagi sahur 4 jam ke depan. Selepas pukul 9 tidak ada makanan yang diproses, tidak ada makanan yang didam, maka perut otomatis akan berehat. Dan alhamdulillah 100% orang berpuasa, kajian ilmu kesehatan mengatakan perut orang Islam berpuasa memang sehat-sehat belaka. Nah, karena perut kita ni maghrib nak diguna balik, satu di antara sunnah rangsang perut kita dengan makanan yang kita tengok sebelum kita berbuka puasa. Itu yang disebut dalam hadis Nabi, lisaimi farhatani, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Orang berpuasa Allah bagi 2 nikmat, 2 kebahagiaan. Nikmat bahagia ketika mana kita akan berbuka puasa, dan nikmat ketika nanti akan bertemu Allah di syurga. Bab syurga itu urusan Allah. Di dunia itu pasal betul, orang kalau puasa pakai ilmu tak perlu makan banyak-banyak, insyaallah kenyang. Kenapa Nabi sudah sebut dulu? Tapi kenapa kita makan? Ya Allah, kadang-kadang orang tengok pinggan, tuan-tuan. Ini moncong, penuh habis itu. Macam Gunung Kinabalu, tuan-tuan. Penuh habis, tuan-tuan. Ya Allah, ya Rabbi, ini apa punya cerita, tuan-tuan. Siap 5 jari pun tak cukup. Kalau boleh 10 jari, dah sambung, tuan-tuan. Nampak? Kita punya gelojoh. Lepas tu mengunyah pula, laju, tuan-tuan. Maka fakta membuktikan ramai orang berpuasa yang terkena sakit sembelit, duduk di mangkok tandas merenung nasib diri, tuan-tuan. Merenung, ya, tuan-tuan. Tekan minyak 90 km/jam tak keluar juga tu benda tu, tuan-tuan. Tekan 130 dipegang mangkok tandas bagaimana pecah mangkok tandas tak keluar juga, lalas
antar pergi klinik, dijolok pakai roket, baru habis betul-betul. Mana apa? Kita punya makan tak ikut pada syariat. Kita makan pada ikut pada nafsu. Itu yang keempat. Dan yang kelima, ukuran takwa dalam Ramadan. Untuk tuan-tuan renung sama-sama. Ukuran takwa yang kelima adalah takwa amalan-amalan solehnya. Kalau tuan-tuan rajin beramal, semangat beramal, belum makna kita takwa dalam amalan. Betul-betul takwanya amalan tuan-tuan, tinggalkan dulu Ramadan, tuan-tuan baru senat betul-betul saya beramal karena Allah. Ramadan Quran licin, licin Quran, pasal tak darus. Habis Ramadan suci dalam debu balik itu Quran tuan-tuan. Kenapa? Tak dibaca langsung. Ramadan rajin bersedekah, lepas Ramadan kedekut balik tuan-tuan. Silakan tuan-tuan, takwa yang Allah janjikan pada kita ada lima ukuran. Ingat dalil kita, la'allakum tattaqun. La'allakum makna yang mudah-mudahan, mudah-mudahan benda yang belum confirm, namanya harapan belum pasti. Dan tattaqun maknanya nanti, mudah-mudahan apa yang nanti Allah akan janjikan pada kita orang bertakwa selepas Ramadan betul-betul kita dapat insyaallah, mudah-mudahan. Maka ukuran takwa dalam Ramadan ada lima ukuran untuk tuan-tuan ingat sampai mati tiap Ramadan tuan-tuan berpuasa. Inilah standar takwa kita. Yang pertama, takwa keimanan dan akidah kita. Kalau sekarang iman tuan-tuan mantap, belum makna tuan-tuan mantap iman. Lepas Ramadan mantap, itulah betul-betul takwa iman. Yang kedua, takwa dalam ibadahnya. Kalau sekarang kita rajin ibadah, belum bermakna kita rajin. Tapi kalau Ramadan lepas Ramadan masih rajin ibadah, masih datang ke masjid, masih datang ke surau, masih senang berjamaah, itulah makna takwa ibadah yang sebenarnya. Yang ketiga, takwa akhlaknya. Kalau kita sekarang cantik akhlak, benda halal tak berani makan lah. Tuh, tuan-tuan ada barang halal, dibeli di pasaraya halal, disimpan tempat halal. Barang halal tak berada, tapi kenapa buku puasa yang haram-haram balik yang diambil tuan-tuan? Ustaz, dah lama berkawan Ustaz, kang mampu pula jin saya Ustaz, jadi terpaksalah lepas buka puasa bagi makan juga tu jin tuan-tuan. Dan banyak akhlak-akhlak, ada 39 akhlak Ramadan yang dimadrasakan Allah kepada kita. Yang keempat, takwa pada ilmunya. Mari Ramadanlah kita dengan ilmu, jangan kita berpuasa Ramadan hanya dengan nafsu. Ramadanlah kita pakai syariat, jangan kita beramal ibadah Ramadan hanya dengan adat. Insyaallah kita boleh lari jauh kalau tuan-tuan mengamalkan puasa dengan ilmu dan syariat yang diajarkan Allah kepada kita. Tapi kalau ada nafsu dan adat, kita tak akan boleh lari jauh. Dan inilah apa yang kita ada tiap-tiap tahun kita puasa. Tuh, ana yakin EJK pengurusi surau bangga kalau ramainya orang datang ke surau bulan Ramadan 11 bulan tetap sama seperti Ramadan. Inilah yang sebenarnya syariat. Kan begitu tuan-tuan. Tanyalah EJK, mana-mana EJK masih jauh-jauh macam tu tuan-tuan. Iya. Tapi nak buat macam mana? Dah adatnya begitu Ustaz, ikut ajalah. Dan yang kelima, takwa dalam Ramadan. Ukuran kelima adalah takwa amalan-amalan soleh. Rajinlah kita beramal soleh. Mudah-mudahan amal soleh akan jadi ibadah. Amalan soleh yang tuan-tuan rajin, belum bermakna rajin dalam konteks Islam ketika mana rajin tuan-tuan hanya dalam Ramadan. Tetapi rajinnya beramal soleh yang tuan-tuan tengok setelah tuan-tuan meninggalkan Ramadan. Inilah lima hakikat takwa dalam puasa yang tiap-tiap tahun tuan-tuan jalani untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, mari. Anda bukan mengajar tuan-tuan, tidak. Anda bukan nak nasihati tuan-tuan, tapi anda berkongsi ilmu dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan kita hanya berharap agar puasa tahun ini puasa yang betul-betul meraih takwa yang dijanjikan oleh Allah selepas Ramadan. Dan mudah-mudahan semangat lima perkara yang ada dalam Ramadan Allah masih tetap kekalkan dan istiqomahkan sampai tuan-tuan meninggalkan Ramadan nanti. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik. Dan mudah-mudahan Ramadan yang tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Dan anggaplah seolah-olah Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir, yang tahun depan seolah-olah kita tidak akan lagi berjumpa dengan Ramadan. Kalau itulah jawabannya, insyaAllah setiap helaan nafas, setiap detik dan masa tuan-tuan tidak meninggalkan Ramadan dengan benda-benda yang sia-sia. Allahu a'lam.